semuanya. Saya di sini akan menjelaskan tentang permainan yang saya buat. Permainan ini diberi nama Sumpit Bola. Nah, untuk permainan-permainan ini, teman-teman cukup menyiapkan 2 pasang sumpit, bola warna-warni, dan juga cup atau gelas plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2 orang anak, yang dimana anak diminta untuk mencapit bola menggunakan sumpit dan memasukkan bolanya ke dalam cup atau gelas plastik yang telah kita susun. Adapun tujuan permainan ini, permainan ini bertujuan untuk melatih fokus dan konsentrasi anak. Permainan ini juga dapat melatih fisik motorik anak dan sosial emosional anak. Mungkin itu saja penjelasan permainan ini dari saya. Dan mari kita saksikan